jarak 1,5 km. Terus asiknya touring di sini apa? Asiknya kita ada totalnya ada 33 jeram, jadi menantang juga. Untuk 33 jeram itu diantaranya ada jeram yang tinggi 1,5 meter, dalam juga. Itu untuk personil setiap touring itu berapa orang? Untuk pemandu kita ada 15-an lah, kalau berat ada 15. Terus untuk peralatan yang digunakan apa aja? Kalau peralatan ada helm, lantang, sama ban cuci. Berarti satu ban satu orang ya? Iya. Itu biayanya berapa? Untuk biayanya kita kenakan seorang 30.000, kecuali ambil paket sama ojol itu lain lagi, ada harga paketnya. Itu harga paket berapa? Kalau harga paket, kita ada paket yang sama kolam renang, itu makan itu dari 90 sampai 150. Per orang? Oh ya. Terus? Ya. Kalau ini namanya kali apa nih? Ini Kali Bumi. Kali Bumi, Guci ya? Guci. Dari Bumi. Ini udah lama. Untuk Guci dari 2016. Pak, gimana rasanya? Seru. Seru sekali, seru banget. Ya, walaupun jaraknya pendek cukup mengatur adrenalin kita. Kita harus guling berapa kali. Kelihatannya kecil namun ternyata harus berat banget. Cukup untuk kita sebagai pemula untuk racing di tahap berikutnya. Tapi termasuk aman ya? Aman. Karena sebenarnya jangkal, cuma harusnya deras seperti itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.